Oke, pecinta Aidan Sport TV, berikut kami sampaikan hasil pertandingan cabang sepak bola putra Olimpiade Paris babak 8 besar disertai top skor sementara dan jadwal pertandingan berikutnya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan memberikan informasi terbaru. Berikut hasil pertandingan Olimpiade Paris 2024 cabang sepak bola putra babak perempat final Jumat 2 Agustus 2024. Amerika Serikat kalah telak 0-4 dari Timnas Maroko. 4 gol Timnas Maroko diciptakan oleh top skor Sofiane Rahimi pada menit ke-29 lewat titik penalti, alias Akhmaj pada menit ke-63, Ashraf Hakimi pada menit ke-70. Dengan hasil ini, Timnas Maroko berhak melaju ke babak semifinal. Dan jangan lewatkan perempat final lainnya. Malam ini, Spanyol akan menghadapi Timnas Jepang pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Berikut top skor sementara sepak bola putra Olimpiade Paris 2024. Di urutan pertama ada Sofiane Rahimi dengan torehan 5 gol. Marcel Fernandes asal Paraguay dengan torehan 3 gol. Di urutan ketiga ada Shunsuke Mito asal Timnas Jepang dengan torehan 2 gol bersama Ibrahim Adel asal Timnas Mesir dengan torehan 2 gol yang sama. Berikut jadwal pertandingan Olimpiade Paris 2024 cabang sepak bola putra besok Sabtu 3 Agustus 2024 pada pukul 00 waktu Indonesia Barat. Timnas Mesir akan menghadapi Timnas Paraguay. Dan pada pukul 2 waktu Indonesia Barat, pertandingan Super Big Match antara Timnas Prancis yang akan menghadapi Timnas Argentina. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Terima kasih, salam olahraga.